Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bersama aku lagi Candawara di saluran YouTube Candawara X Gaming ya, geng. Ya, bagi anda yang belum subscribe, silakan subscribe kerana aku akan menghadirkan video-video gameplay yang dapat menghiburkan anda serta yang menarik daripada aku host buat anda. Ya. Dan bagi yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Yeah. Jadi untuk video kali ini, aku tidak buat gameplay, tapi aku akan berkongsi ilmu tentang tutorial Wukong ya, geng. Yeah. Jadi kalau nak tahu, tonton video ini hingga habis ya, geng. Yeah. Untuk role Wukong ya geng, disebabkan type Wukong ini ialah fighter, maka role untuk Wukong ada 3 ya geng. Sama ada di top laner, yaitu di Baron Lane, ataupun di mid lane, ataupun di jungle. Yeah. Tapi dia lebih sesuai kalau kita letakkan Wukong ni di jungle ya geng. Sebab kalau Wukong ni jadi jungler, memang habis broken Wukong ni geng. Ya. Yeah. Passive Crushing Blow. Untuk passive Wukong, kita akan dapat satu stack setiap kali kita memukul champion ya geng. Ah, dan setiap satu stack itu akan memberikan 3% damage kepada sasaran. Dan kita boleh dapatkan stack ini sehingga 5 stack geng. Nah, bayangkan ya geng, 5 darab 3% geng, berapa banyak damage yang kita dapat geng. Dan klonnya pun begitu juga geng. Ya, yeah, gila lah bos, dia punya damage tuh memang besar geng. Gila lah bos. Skill 1, Golden Staff. Itu passive daripada Golden Staff ini, jarak serangan kita akan meningkat ya geng, sebanyak kalau seingat aku 150 selama 5 saat ya geng. 5 saat sahaja geng. Dan untuk aktifnya pula, kita akan dapat 36 physical damage dan memulihkan regen sebanyak 30 HP kita ya geng. Tapi dia berlaku untuk sekali sahaja lah geng, dia tidak berkali-kali, satu kali sahaja geng. Dan nama pun Golden Staff dipukul sekali saja lah geng. Pong, mati. Skill 2, Warrior Trickster. Untuk skill kedua daripada Wukong ni, yaitu Warrior Trickster, kita akan jadi halimunan geng selama 1.5 saat. Dan kita tinggalkan pula klon kita sebanyak 3.5 saat. Dan klon kita itu akan menyerang musuh yang berhampiran ya geng. Kalau tiada musuh, dia tidak serang lah. Sebanyak 50% damage kepada musuh ya geng. Dan clone itu akan menggunakan cyclone apabila Wukong menggunakan cyclone ya geng. Cyclone itu merupakan satu skill daripada Wukong juga ya geng. Skill 3, Serangan Nimbus. Untuk skill ketiga yaitu Serangan Nimbus, Wukong akan memecut ke arah sasaran dan menghantar clone yang kedua sebagai sasaran tambahan. Dan Wukong akan mengeluarkan atau mengenakan 60 physical damage. Dan klonnya akan menyerang sasaran asal jika tiada sasaran bonus untuk 15 physical. Dan Wukong akan mendapat 35 attack speed selama 4 saat selepas memecut. Ultimate skill, Cyclone. Untuk Cyclone ataupun ultimate daripada Wukong, Wukong akan memanjangkan tongkatnya dan berputar untuk mendapatkan 30% movement speed. Ya. Dan Wukong juga akan memberikan 128 physical damage dengan tambahan 8% ADR nyawa max musuh selama 2 saat. Dan apabila Wukong menggunakan Cyclone, maka musuh akan terkena efek knock up ya geng.
Ya, dan Cyclone ini boleh digunakan sebanyak 2 kali ya, geng. Tapi kena tunggu 8 saat dulu lah baru boleh guna lagi, geng. Ya, memang mantap betul lah Wukong ni, geng. Gila lah, bos. Untuk combo untuk Wukong ini, ada 2 ya, geng. Satu di jungle, satu untuk membunuh. Oke, untuk jungle pula, kamu perlu ada 2 skill, yaitu skill ketiga dan skill yang pertama. Kamu serang dulu menggunakan skill ketiga, lalu auto attack, dan golden staff, dan auto attack. Kalau nak membunuh, gunakan skill ketiga, auto attack, dan skill kedua, auto attack, dan menggunakan skill pertama, dan ultimate gear, geng. Ya, dan seterusnya macam itu lagi. Untuk item, aku cadangkan kamu pakai Black Graver dan Yamu Ghost Bell, Swift Growly, Dash Dash, Guardian Angel, dan Strike Gate. Untuk run-nya pula, aku cadangkan Conqueror, Hunter Venris, Hunter Titan, Pentester. Untuk spell aku pakai Smite dan juga Flash. Dan ada item yang lain seperti Yomo Ghost Bell, Dust Blade of Doctor, Ionan Portable, Breast Graver, Mortar Reminder, dan Guardian Angel. Untuk run-nya pula, Electrocute, Brutal, Hunter Titan, dan juga Hunter Genius. Untuk spellnya Ignite dan juga Flash. Jadi itu saja tutorial daripada aku. Jika kamu suka, bolehlah like, kongsi dan subscribe, biar semua orang akan mendapat manfaatnya bersama-sama. Sampai jumpa lagi di video seterusnya. Aku Cendawara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Ciao.